Bismillahirrahmanirrahim. UPSR yang diperkenalkan pada tahun 1988 telah pun dimansuhkan dan digantikan dengan pentaksiran bilik darjah PBD. Namun sebegitu, apabila ada cadangan untuk mengembalikan semula ataupun UPSR ini, Yang Berhormat Menteri mengulangi jaminan bahawasanya UPSR tidak akan dikembalikan dan akan memberi fokus kepada kurikulum 2027. Wajarkah UPSR dikembalikan? Tanya Terus akan membawa wahana dan juga isu ini. Baik, sudah ada yang mula mempersoalkan apakah wajar UPSR untuk dikembalikan. Rata-rata ingin melihat bagaimanakah prestasi anak-anak ini digerakkan. Apatah lagi sementara UPSR dan juga PT3 juga tidak lagi dilaksanakan, hanya bergantung kepada SPM semata-mata di peringkat persekolahan. Dan meskipun itu, persoalannya apakah ia wajar untuk dikembalikan pada ketika ini? Bersama dengan saya adalah Dr. Anwar Ahmad dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, kita bersua kembali. Saya ini generasi UPSR, Doktor. Melihatkan kepada UPSR itu sebagai mungkin suatu penggerak dan juga suatu gate barrier kepada kita masuk ke sekolah menengah dan juga sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Okay. Namun dalam konteks pada ketika ini dan sistem pendidikan ketika ini, apakah sistem peperiksaan itu dianggap sebagai suatu kaedah pembelajaran yang terbaik? Baik, terima kasih Ismail. Yang pertama sekali, kita harus memahami bahawa dalam pendidikan ia selalu berkembang, berubah, banyak kajian-kajian baru dilaksanakan dan apa yang sedang berlaku di negara kita berkaitan dengan UPSR dimasukkan, digantikan dengan PBD ini adalah satu bentuk perkembangan yang sihat sebenarnya. Yang pertamanya, kita harus memahami bahawa kajian-kajian dalam bidang pendidikan menjelaskan bahawa anak kita ini tak sama. Keupayaan mereka, potensi mereka, bakat mereka, semuanya tidak sama. Setiap orang mempunyai keunikan masing-masing. Jadi pendidikan yang berkualiti bermaksud pendidikan yang mampu untuk menguruskan kepelbagaian bakat ini dan bagaimana untuk menafsir mereka, menilai mereka dengan keupayaan-keupayaan yang tersendiri ini. Jadi apa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah untuk menghargai keunikan itu dengan mengambil kira keupayaan yang berbeza, maka pentaksiran bilik darjah dilaksanakan. Jadi pada saya, pelaksanaan UPSR mungkin sesuai pada satu masa ketika dulu, di mana kita mementingkan soal isi kandungan, anak bijak menghafal dan sebagainya. Tetapi dalam persekitaran yang lebih maju, lebih baru, yang terkehadapan ini, kita memerlukan anak-anak kita bukan sekadar boleh menghafal. Tetapi mereka boleh menunjukkan bakat mereka, potensi mereka dan keupayaan mereka dalam pelbagai bidang, sukan, kepimpinan, seni dan sebagainya. Dan sebahagiannya adalah akademik. Jadi pada saya, kita memerlukan satu sistem pentaksiran yang mampu untuk melihat secara holistik perkembangan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Jadi pada saya, PBD adalah salah satu kaedah yang terbaik. Dan mungkin pada masa hadapan, kalau ada lebih yang terkini berkaitan dengan pentaksiran, mungkin kita akan juga mengambil kira perubahan-perubahan yang akan berlaku pada masa hadapan. Tapi buat masa ini, tindakan ataupun keputusan KPM untuk memasukkan UPSR dan menggunakan PBD sebagai asas pentaksiran anak-anak kita di peringkat sekolah ini adalah satu tindakan yang wajar yang telah dilaksanakan oleh banyak negara maju dan mereka sebenarnya sudah berkembang dengan begitu baik. Dan insyaAllah kalau kita bersama-sama dengan KPM untuk memastikan anak-anak kita dinilai dengan baik, ditafsir dengan baik, secara holistik, secara menyeluruh, maka kita akan mendapat satu keputusan yang lebih baik pada masa itu. Okey, melihatkan kepada PBD ini, pentaksiran oleh guru bilik darjah ataupun guru pelajar itu sendiri, sejauh mana ia boleh bertahan dan dikekalkan sementara apabila kita melihat bagaimana di akhirnya nanti sistem peperiksaan berpusat iaitu SPM masih perlu dilalui oleh pelajar di peringkat sekolah menengah? Baik, yang harus kita lihat sekarang ini, pada peringkat ini, cabaran yang paling besar apabila KPM memasukkan UPSR dan menggantikan pinggan PBD adalah untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Guru-guru kita mesti menjadi seorang yang profesional. Tidak lagi boleh seperti dahulu hanya mengajar dan kemudian melepaskan untuk anak-anak mengambil UPSR. Hari ini guru bertanggungjawab mengajar dan mereka juga akan menafsir anak-anak mereka secara profesional, secara ikhlas, secara berintegriti untuk memastikan bahawa anak-anak yang ditafsir itu benar-benar dilihat kemampuan mereka. Jadi cabaran paling besar sebenarnya untuk melahirkan guru-guru yang berintegriti, yang beramanah, yang bertanggungjawab dan melakukan pentaksiran itu secara profesional. Mengapa kita mahu supaya anak-anak kita di
ukur secara holistik, bukan lagi hanya pengetahuan akademik. Kerana dunia di luar sana tidak hanya lagi melihat akademik sebagai satu-satunya cara untuk mereka melihat kemampuan ataupun kebolehan anak-anak. Mereka ingin melihat anak yang bijak berkomunikasi, mereka juga ingin melihat anak yang boleh bekerja dalam satu kumpulan, anak-anak yang boleh mampu berinovasi, berkreativiti dan sebagainya. Sebab itu persiapan ini kita kena lakukan di peringkat sekolah rendah lagi, dengan cara-cara yang menyeronokkan, bukan dengan cara-cara yang menekan perasaan anak-anak. Mereka rasa begitu stres untuk mengambil exam dan sebagainya. Kita mahu perkara berkaitan dengan pembelajaran ini sesuatu yang bermotivasi, datang daripada dalam. Pembelajaran yang ingin mereka lakukan itu meneroka dan sebagainya, itu datang daripada diri mereka sendiri. Saya percaya dan pengalaman-pengalaman negara maju yang melaksanakan pentaksiran bilik darjah classroom assessment ini jelas menunjukkan bahawa anak-anak mereka lebih berinovasi, lebih berkreativiti, anak-anak mereka bijak berkomunikasi dan sebagainya. Dan itu yang ingin kita lakukan pada anak-anak kita. Doktor, ramai yang mengatakan dan mendakwa apabila tiada lagi UPSR dilaksanakan, para pelajar ini tidak bermotivasi untuk belajar dan pergi ke sekolah. Jadi apa benar dakwaan ini, Doktor? Kerana apa yang berlaku adalah apabila kita meletakkan anak-anak kita dalam ruang pembelajaran yang berasaskan peperiksaan. Jadi fokus, motivasi dan apa yang mereka lihat adalah peperiksaan. Tetapi apa yang sedang dilakukan dengan pemasukan UPSR ini adalah kita mahu mengajak atau membawa anak-anak kita untuk melihat motivasi itu dari segi pembelajaran. Keseronokan mereka belajar. Mereka mengetahui perkara-perkara baru, berkawan dengan rakan-rakan, bermain dengan rakan-rakan dalam proses pembelajaran. Jadi motivasinya sudah berubah daripada untuk menghadapi peperiksaan yang bersifat hafalan kepada satu bentuk motivasi pembelajaran berasaskan kepada keinginan mereka explore, mencari perkara-perkara baru, berkawan, menyelesaikan masalah. Sebab itu dalam PBD ini ataupun pentaksiran bilik darjah ini, perkara yang dipentingkan adalah aktiviti di dalam kelas. Jadi pada saya, kemahiran guru juga dituntut. Sebab itu apabila kita memasukkan UPSR dan apabila KPM mengambil keputusan itu, pada saya ini satu keputusan yang sangat besar. Tepat pada masanya. Dan ia memerlukan persiapan, persediaan yang mencukupi. Jika tidak, kita akan mendengar keluhan, aduan, rungutan daripada ibu bapa, daripada guru-guru. Kerana persiapan persediaan itu mesti meyakinkan ibu bapa bahawa pentaksiran bilik darjah jauh lebih baik daripada UPSR. Dalam melahirkan pelajar yang holistik, kita ingin melihat bagaimana motivasi itu dijana dan juga digalakkan oleh para guru. Kita akan kembali selepas ini dalam Tanya Terus. So, kembali, wajarkah UPSR dikembalikan, Dr. Anwar? Tadi kita bercakap untuk menggalakkan motivasi pembelajaran dalam kalangan anak-anak di peringkat sekolah rendah. Tetapi ia tidak akan mencapai matlamatnya kalau sekiranya walaupun sistem peperiksaan itu dimansuhkan tetapi dengan silibus yang berat, kebat, STEM dan apa jua yang diperkenalkan, ia seolah-olah membebankan pelajar, Dr. Baik, kita harus memahami bahawa apa yang berlaku adalah silibus yang ada sekarang ini adalah silibus yang dibina pada tahun 2012 dan kemudian disemak semula pada tahun 2017. Silibus yang kita gunakan sekarang ini adalah silibus yang berasaskan kepada peperiksaan UPSR. Jadi apabila kita memasukkan UPSR, kita masih mengekalkan silibus ini sehingga 2027. Jadi tentu sahaja silibus yang untuk tujuan peperiksaan biasanya di mana-mana juga di bahagian dunia, kalau silibus itu berasaskan peperiksaan, maka ia biasanya banyak, berat dan sukar. Kerana tujuannya adalah untuk memilih anak-anak yang berbeza dari segi pencapaian peperiksaan itu. Tetapi apabila kita menggunakan pentaksiran bilik darjah sebagai asas pentaksiran kita, maka silibus itu mesti juga berubah.
Okay. Sebab itu kalau kita berbanding dengan negara lain yang menggunakan PBD ini sebagai asas mereka, maka kita akan dapat lihat silibus mereka lebih ringan, lebih santai, anak-anak seronok berada dalam kelas, beraktiviti, guru-guru juga mempunyai ruang dan peluang untuk menganjurkan berbagai-bagai program dan aktiviti untuk pembelajaran. Yeah. Sebab itu, apabila kita memasukkan UPSR, tetapi kita masih mengekalkan silibus yang ada sekarang, okay, maka bebanan itu memang dirasai oleh ibu bapa, oleh guru-guru khususnya dan tentu saja daripada anak-anak. Hmm. Jadi kita kena bersabar sikit sehingga kita ada silibus yang baru pada tahun 2027. Yeah. Maka dengan cara itu, maka kita akan mula menyeimbangkan antara silibus yang lebih ringan, yang lebih santai, yang lebih fleksibel seperti apa yang telah diucapkan oleh Yang Berhormat Menteri, dengan menggunakan pentafsiran bilik darjah. Okay. Jadi ini proses yang memerlukan sedikit masa untuk penyesuaian. Ya. Doktor, baru-baru ini laporan PISA 2022 menyaksikan kemerosotan ataupun penurunan prestasi dalam kan pelajar-pelajar di Malaysia berkenaan subjek teras seperti sains dan juga matematik. Apa ini disebabkan dan juga berkolerasi daripada tiada lagi kewajipan kepada sistem peperiksaan yang terpaksa dilalui oleh anak-anak kecil ini? Tidak juga saya fikir begitu, sebab kita lihat negara-negara yang tidak ada peperiksaan di peringkat sekolah rendah juga berada di tahap yang tertinggi dalam senarai PISA. Negara-negara di Eropah, di Skandinavia, jelas menunjukkan mereka berada di tahap yang tertinggi. Walaupun mereka tidak ada peperiksaan di peringkat sekolah rendah. Jadi pada saya, UPSR ataupun apa juga ujian berpusat yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah tidak memberi pengaruh yang besar kepada pencapaian kita di peringkat antarabangsa. Yang penting adalah pada saya, punca ataupun mengapa PISA kita nampaknya tidak begitu memuaskan, malah kita di kalangan negara yang rendah di ASEAN, ada kerana silibus kita itu pada saya terlalu banyak dan berat. Dan silibus ini seperti yang saya sebut tadi dimulakan pada tahun 2012. Dan kita mengharapkan apabila silibus yang baru ini dimulakan pada tahun 2027, maka kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang lebih positif berlaku dalam sistem pendidikan negara kita. Ya. Bergerak kepada fasa seterusnya, kurikulum 2027 akan diperkenalkan dan juga sedang dalam proses untuk melihat apakah antara modul yang akan diperkenalkan. Cumanya apabila kita bercakap berkenaan penambahbaikan kurikulum, apa kurikulum yang terbaik dan juga sesuai untuk diimplementasikan kepada anak-anak dalam dunia digital ini? Baik, ada tiga ciri utama kalau kita sebut kurikulum yang baik untuk anak-anak kita pada masa depan. Yang pertama, ia mesti fleksibel. Baik. Sebab anak-anak kita ni tidak berada di satu tempat yang sama. Ada yang di kampung, ada di pedalaman, ada di tengah bandar besar, ada anak-anak yang gifted, ada anak-anak yang mungkin memerlukan masa yang lebih untuk belajar. Jadi, flexibility, kemampuan untuk silibus itu fleksibel adalah nombor satu yang paling penting. Jadi silibus yang rigid, yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh inovasikan oleh guru, itu pada saya adalah satu silibus yang lemah. Tetapi silibus yang baik adalah yang pertama dia mesti fleksibel. Yang keduanya, silibus itu mesti relevan dengan anak-anak kita. Kalau dia belajar sesuatu, perkara itu mesti relevan dengan keperluan dia dan kehendak dia, supaya minat dia, supaya ia belajar sesuatu yang dia rasa bermakna pada dia. Jadi pembelajaran bermakna datang daripada silibus yang relevan. Yang ketiga, silibus yang kita berikan pada anak mesti berasaskan aktiviti. Jadi dia bukan hanya boleh mengingat chalk and talk, kalau dalam bahasa Filipi pengajarannya chalk and talk dan sebagainya. Dia haruslah berasaskan aktiviti. Anak-anak kita melakukan sendiri apa yang perlu mereka lakukan untuk belajar. Pelibatan dalam kelas. Jika perlu anak itu belajar misalnya tentang tumbuhan, mereka keluar daripada kelas melihat tumbuhan. Mereka mengambil pokok-pokok untuk melihat di punya keadaan dan sebagainya. Jadi proses pembelajaran berasaskan aktiviti itu telah terbukti dalam kajian-kajian pendidikan bahawa itulah kaedah yang paling baik. Okay. By doing, melakukannya. Jadi tiga perkara ini mesti menjadi asas kepada kurikulum yang baik. Relevant, fleksibel dan juga dia sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan oleh murid. Di akhirnya, doktor setuju UPSR dikembalikan? Ya, saya tidak setuju UPSR dikembalikan. Pada saya, walaupun ramai ibu bapa yang juga menghubungi saya dan memberi pandangan mereka, saya menghormati pandangan mereka. Kerana kita sudah 33 tahun berada di dalam ruang UPSR. Baik. Sejak ia dimulakan pada tahun 1988. Saya tidak mengatakan ibu bapa salah. Tetapi pada saya, kita harus bergerak ke hadapan. Kita harus meraihkan kebolehan dan keupayaan anak-anak kita. Percayalah bahawa apabila satu sistem pendidikan itu bila sudah mantap, dia boleh menaksir dan menilai anak-anak kita secara keseluruhan, anak-anak kita akan jadi jauh lebih baik. Okey, insya-Allah. Sudah ke depan untuk baikkan pelajar holistik. Betul. Terima kasih Dr. Anwar kerana bersama kami ditarakkan beberapa baikkan dalam sistem pendidikan baik sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Terima kasih bersama kami dalam Tanya Terus. Assalamualaikum. Jumpa lagi.